Semoga yang berbakat ingin menjadi artis atau penyanyi besar atau musisi atau YouTuber kaya raya, orang yang terkenal, kalian sangat cocok menjumpai video saya kali ini. Karena kali ini kita berdoa supaya teman-teman di luar sana bisa menjadi artis besar. Jadi video kali ini adalah video saya yang ke-33. Horas, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kalau kamu berjiwa seni, pasti kamu ingin mengembangkan bakat talenta yang diberikan Tuhan kepada kamu. Ayo jangan sia-siakan kesempatan emas ini, siapa tahu kamu bisa menjadi musisi besar. Tepuk tangan dulu yang meriah biar kamu bisa menjadi musisi besar, menjadi penyanyi profesional. Jadi bisa menjadi pencipta lagu dan kamu bisa menjadi artis yang sukses dan berguna bagi diri sendiri, orang tua, keluarga dan semua orang. Tunjukkan bakatmu. Ayo tepuk tangan yang meriah. Nah, itu dong, itu salah satu contoh tepuk tangan dari orang-orang dimanapun nanti seandainya kamu sudah menjadi artis besar. Jadi rame bukan main seperti ini ya, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi intinya di sini kamu tunjukkan bakat kamu, kamu berlatih sesuai bakat yang ingin kamu kembangkan. Terus ikut lomba, audisi, jangan lupa kalau kamu Katolik, izinkan diri kamu untuk memohon doa dari Santa Pelindung Musisi. Ya, Santa Pelindung Musisi yaitu Santa Cecilia. Ia pasti menolong dan mendoakan kamu, mendoakan kita. Santa Cecilia adalah seorang wanita hebat yang sangat pandai menjaga perasaan orang lain. Jadi ia lemah lembut, penuh inspiratif dan kreatif, dan ia sangat ahli dalam bertutur kata. Ia sangat profesional dan artistik, dan ia selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Ia juga mempunyai malaikat Allah sebagai pelindung dirinya yang menjaganya setiap hari. Ia juga berani mengambil risiko, termasuk berani menyerahkan nyawanya di tangan musuh. Jadi, ia meninggal dan menjadi martir bagi kita semua, bagi umat Katolik maksudnya, menjadi Santa Pelindung Musisi Gereja. Jadi dia menjadi Santa Pelindung Musisi Gereja, musisi besar, penyair, dan artis. Jangan ragu lagi kalau ingin menjadi artis, mintalah doa. Ya, mintalah doa dari Santa Cecilia. Atau kita berdoa bersama dengan Santa Cecilia supaya bakat dan kemampuan kita itu tersalurkan, bisa menjadi artis besar. Jadi kita jangan lupa mengingat, kita mengingat pesta Santa Cecilia, yaitu pada tanggal 22 November. Nah, bagi komunitas-komunitas di luar sana, di paroki tertentu yang belum ada nama Santa Pelindung di komunitasnya, bisa kalian buat Santa komunitasnya, yaitu pelindung komunitas maksudnya, yaitu Santa Cecilia sebagai pelindung musisi. Jadi di situ kita mendaraskan doa kepadanya. Terlebih yang ingin menjadi artis, musisi besar, pemain keyboard gereja dan lain-lain, mohonlah doa darinya. Tangan kalian pasti akan menjadi tangan yang berguna bagi semua orang. Baik, seperti biasa, like atau like ya. Jangan lupa subscribe atau subscribe yang udah ada tulis di situ. Dan juga di situ yang ada loncengnya di sebelah kanan itu, kalian tekan loncengnya itu. Nah, setelah tekan lonceng itu, pilih yang paling atas, kalian tekan. Itu untuk semua. Jadi semua video-video saya nanti kalian akan dapat dan gratis Bapak Ibu ya. Bila kalian suka, share doa ini kepada sanak famili keluarga, share supaya bisa menjadi artis. Saya doakan
yang mendengar video saya ini semua sukses menjadi seniman hebat. Ya, jadi mari seperti biasa kita bersama Santa Cecilia, kita berdoa kepada Tuhan kita agar cita-cita bisa terwujud dengan baik. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santa Cecilia, perawan dan martir bagiku, engkau adalah orang suci yang penuh dengan inspiratif dan kreatif semasa hidupmu. Engkau bernyanyi di dalam hati untuk memuji Allah. Aku mohon dengan sangat, kirimlah malaikat Allah yang merupakan pelindung pribadimu untukku, agar bisa membimbing ketika bermain alat musik, ketika aku bernyanyi, ketika aku menciptakan lagu, ketika aku menulis syair, ketika aku belajar akting, ketika aku bertutur kata, ketika aku manggung, agar karya dan penampilanku bisa membahagiakan semua orang yang membutuhkan hiburan. Ya Santa Cecilia, pelindung para seniman, pelindung para musisi, doakanlah aku agar mengembangkan talenta ini dengan baik dan bijak, serta bisa menjaga perasaan orang banyak. Aku akan menjaga, bertanggung jawab bakatku ini. Ya Santa yang terberkati, doakanlah juga bagi para musisi gereja, pemain piano, organ tunggal, pemain kecapi dan gendang, pemain seruling, pemain saksofon, pemain biola, gitaris, gambus, ukulele, kulintang, dan berbagai alat musik daerah dari Sabang hingga Merauke, agar selalu percaya diri dan bertanggung jawab atas bakat yang diberikan Allah. Doakan juga bagi para pemazmur, anggota kor, para frater, diakon, bruder, suster, fasilitator, katekis, para selibat, para pastor, para uskup, dan paus kita, agar selalu diberkati oleh Allah Bapa yang berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.